Bil kitab al karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu ladzim. Al-mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para masyahid, wabil khusus kepada guru kami Al-Ustaz Husnul Mubarak selaku rois suriah di MWCI NU Pulau Pinang, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang saya hormati Bapak Konjen kita Bapak Bambang Soeharto sekaligus Bapak Andri Said selaku pendidikan sosial dan budaya dan sekaligus para staf-staf konsulat Jenderal Republik Indonesia di Pulau Pinang yang telah hadir di tempat kami. Kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan yang saya hormati paguyupan-paguyupan lain yang telah hadir di tempat ini, di antaranya PSHT, PARI, Sakera, dan mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tadi kenal. Dan yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mas Joko Waluyo. Dan yang saya hormati pengasas GROS Bapak Dimas Prayoga. Dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang senasib sepenanggungan yang saya cinta dan sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya kita semua bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan rangka menyambut hari kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan oleh kami GROS generasi orang-orang senasib sepenanggungan. Yang kedua kalinya selawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang menderang yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kami selaku pembawa acara akan membacakan rintitan-rintitan acara. Amin. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran agar acara di siang hari ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ila hadithin niyah Al-Fatihah. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Mbak Lili. Waktu dan tempat kami persilakan. Kau mau masuk kan? Mau masuk? Ya sini kalau mau masuk. Aku mau ngambil dulu. Adik ipar. Adik ipar. Adik ipar pula aku bilang. Aku di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini kamera cantik. Ini kamera. Ayo,
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Lili. Semoga apa yang membaca dan sekaligus yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari ketua panitia penyelenggara Mas Joko Waluyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di acara yang penuh berkah ini, yaitu acara besar kunjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan sapaannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Barok Roy Surya yang akan memberikan ceramah rohani, serta terima kasih kepada yang terhormat Konsul Jenderal Republik Indonesia Pulau Pinang Bapak Bambang Suharto beserta stafnya. Terima kasih kepada ketua-ketua pemerintahan yang telah datang memberikan waktunya untuk datang di acara saya malam ini. Saudara-saudari yang kami muliakan, saya ucapkan mohon maaf dikarenakan sambungan kita yang kurang sempat dan hidangan yang cukup sederhana. Dan saya ucapkan sebagai ketua panitia beribu-ribu terima kasih atas keluarga Gros yang telah bertengkus lumus yang membuat acara ini sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Joko Waluyo. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengasas Gros Bapak Dimas Prayoga. Waktu dan tempat kami persilakan. Daripada penampilan kami atau daripada saudara-saudara kami dalam menyambut Bapak Ibu dan dari ini semua, sekiranya kurang berkenan saya selaku pengasas Gros minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sambil membawa tek boleh ya, sebab kami pun masih belajar Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma kami qolallahu ta'ala fil qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa laqarullahu kasiro. Kepada yang terhormat Bapak Bambang Suharto selaku Ketua Konsulat Jenderal Republik Indonesia beserta Bapak Ibu seluruh jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang saya hormati, kepada Bapak Ustadz Muhammad Husnul Mubarok yang saya hormati, kepada Encik Zainul daripada IPD Seberang Pretengah yang saya hormati,
yang mana telah memberikan izin untuk kita dalam untuk kami dalam mengadakan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Guyupan, daripada sesepuh-sesepuh Pak Guyupan, wakil-wakil Pak Guyupan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Persatuan Pelajar Indonesia, yang saya hormati putra-putri Dros dan juga hadirin hadirat yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara kami, yaitu acara memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 144 Hijriah. Semoga dalam kita memperingati acara Maulid Nabi pada siang hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat daripada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Hadirin semua yang saya hormati, di sini saya selaku pendiri Dros, tetapi saya di sini sebetulnya masih belajar Bapak Ibu ya. Wong edok tuwek tapi yo isek enom ro apa jane minta maaf nggih. Di sini saya juga mewakili selaku ketua Dros, dikarenakan pada siang hari ini tidak menghadiri acara yang kami adakan ya, dikarenakan tengah balik kampung cuti dan juga ada berita duka cita daripada Bapak kandung Adi Ketua Dros pada tanggal 3 kemarin, Bapak kandung Adi yaitu almarhum Bapak Seno Karto Dinarjo telah meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti minta tolong Bapak Ustaz untuk hadiah Al-Fatihahnya khususkan untuk Bapak almarhum Bapak Adi, Bapak kandung Mas Adi, Pak Ustaz ya, hadirkan Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Adi, saudara kita yang sudah meninggal dunia, selalu diampuni dosa-dosanya ya, diterima segala amal baiknya itu ya Allahumma amin. Di sini peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana tetapi tidak di sini kita secara sederhana tetapi tidak cukup rasa nikmat dan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara pada siang hari ini menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak pada hari kiamat kita mendapat syafaat beliau masuk ke dalam surga Allah dan bertemu dengan beliau yang mulia. Amin. Acara ini digelar sebagai wujud eksistensi kami sebagai paguyuban dan insya Allah akan berjalan dari tahun ke tahun berikutnya. Kami di sini mencoba menggagas suatu kegiatan sebagai tanda bukti bahwa aktivitas untuk berekspresi di paguyuban tidak pernah terbatas dan ruang berkembang maju masih sangatlah luas. Sambil mengembangkan bakat, potensi, di samping bekerja, kita juga bisa belajar berkarya dan beramal. Maksud dan tujuan kami adakan acara ini, satu, untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi antara sesama warga Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Pulau Pinang. Dua, memotivasi paguyuban Dros dan paguyuban-paguyuban lain untuk terus mempererat tali silaturahmi, mengambil hikmah apa yang kita adakan acara pada siang hari ini, hikmah daripada kita memperingati hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil hikmahnya, mengambil kesimpulan dari sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah lembut, penuh kesabaran. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keluasan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang mudah memaafkan orang lain.
dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu jadi mulia bukan karena harta yang mereka miliki, bukan karena jabatan yang mereka miliki, bukan pula karena rupa cantik ganteng, tetapi mereka mulia karena kemuliaan akhlak. Anak yang mulia ibarat mata uang yang berlaku di manapun. Walaupun kita tak punya harta, kita tak punya jabatan, selama kita beriman dan punya akhlak mulia, maka kita akan dihargai orang dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf sekiranya sambutan daripada saya kurang berkenan pada Bapak Ibu Saudaraku semua. Sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sambutan daripada saya. Minta maaf wabillah wa wallahu ila aqwafik mutoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.